Saudara Polda Metro Jaya memeriksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis melapor ke pihak kepolisian usai menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi rekan-rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Senin sore. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa ini dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya selama 5 hari terakhir. Mohon doanya ya, semuanya semoga orangnya cepat. Saudara, lalu apa perkembangan terbaru terkait dengan kasus pemerasan terhadap Ria Ricis? Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat malam Niko, bagaimana perkembangan kasus dugaan pemerasan terhadap selebgram Ria Ricis? Ya, Jihan dan juga saudara, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dengan dugaan pemerasan disertai dengan pengancaman yang menimpa YouTuber dan juga influencer Ria Ricis. Adapun soal pemerasan dan pengancaman ini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juni 2024. Adapun Ria Ricis sudah menjalani pemeriksaan sebagai pihak pelapor pada hari ini, dan kepada awak media tadi sore Ria Ricis juga menyampaikan keresahannya dan juga merasa dirinya ini merasa terganggu dan terancam seperti itu akibat dengan adanya dugaan pemerasan yang disertai dengan ancaman yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Jackie. Dan kronologi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian, yakni Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, ini menyatakan bahwa laporan Ria Ricis yang telah diterima pada tanggal 7 Juni 2024 ini, Ria Ricis awalnya mendapat pengancaman untuk mentransfer sejumlah uang, yakni senilai 300 juta rupiah kepada rekening dengan atas nama Jackie. Dan apabila menolak, Ria Ricis akan diancam untuk disebarkan foto-foto dan juga video pribadi milik Ria Ricis ini sendiri. Dan Ria Ricis menyebut ancaman ini dan ancaman yang disertai dengan pemerasan ini sudah berlangsung selama 5 hari terakhir. Adapun selain Ria Ricis, terduga pelaku ini juga melakukan pengancaman dan juga pemerasan kepada orang-orang terdekat dari YouTuber tersebut. Berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari. Akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Ya, terkait dengan penanganan kasus pemerasan yang disertai dengan pengancaman yang diterima oleh YouTuber Ria Ricis ini, kasus ini sudah ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk menyelidiki apa dan siapa pelaku dibalik pemerasan ini. Adapun dari nomor rekening yang sudah terlacak oleh polisi, nomor rekening atas nama Jackie ini akan diperiksa lebih dalam lagi oleh pihak kepolisian. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.